Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadil Eka di channel Speed Up Racing Team. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan pada motor fiction ini, yang mana kendala pada motor fiction ini yaitu muncul kode 46 ya. Jadi kita akan melakukan pengecekan kira-kira apa yang menjadi penyebab dari munculnya kode 46 ini di motor fiction. Baik, teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk kode milnya di sana ya, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi di sana ya kodenya 46. Nah, kode 46 ini muncul karena ada beberapa part atau salah satu part yang mungkin itu sudah tidak bagus ya, atau sudah memang sudah uzur, atau memang waktunya sudah diganti ya. Namun sebelum saya melakukan pengecekan lebih jauh, saya akan menyapa para subscriber dan juga para viewer. Terima kasih banyak kalian sudah bergabung dengan kami dan selalu mendukung kami selama ini. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel kami, silakan tekan tombol subscribe untuk bergabung dengan kami. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Baik, di sini sudah cukup jelas sekali bahwa di sini untuk motor fiction ini sudah muncul kode 46. Jadi untuk kode mil 46 ini kita akan hilangkan, yaitu sebelumnya kita akan cek di bagian-bagian kelistrikannya ya. Oke, kita coba hidupkan terlebih dahulu ya. Kita coba hidupkan terlebih dahulu apakah motor ini normal ya, dihidupkan. Oke, untuk hidupnya ya seperti ini ya, hidupnya seperti ini, normal. Oke, tidak ada kendala di sini ya, tidak ada kendala, tidak ada laporan apa. Oke, oke, kita coba on kan kuncinya. Oke, ini terjadi error ya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan cek di bagian apa namanya ya, pengisiannya ya. Oke, kita on kan terlebih dahulu di sini. Kita pengisiannya normal ya, 13,5. Oke, normal ya, tidak ada yang ini di sana ya. Oke, kita off-kan ya. Oke, untuk pengisiannya sendiri di sini normal ya. Jadi ini yang bikin kita bingung ya. Jadi untuk sistem pengisian sudah pas. Jadi kita cek untuk akinya saat engine off ya. Kita cek untuk engine off ya. Di sini 13,3, 13,2. Ya, intinya 13, 12 lebih ya. Untuk aki sendiri di sini saya rasa bagus ya. Terasa bagus. Jadi kita akan coba kita akan coba cek di saat digas ya, saat digas. Oke, kita coba lagi hidupkan. Oke, kita hidupkan seperti ini ya, lalu kita colokkan ke main plus. Oke, karena di sana kita lihat ya,
yaitu 13,6 ya, 13,6. Kita coba gas ya, takutnya ini over voltage ya. Adalah over voltage ya. Oke, karena di sini penyakitnya over voltage, berarti ini adalah kerusakan yang terjadi pada kiprok ya, yang terjadi pada kiprok. Jadi kita akan bagikan di sini, kita akan coba, kita akan coba buka kiproknya ya. Oke okay guys, kita coba cek di sini aman ya, aman. Lalu kita coba gunakan kiprok lain di sini ya, kiprok lain. Kita akan coba cek apakah kiprok ini baik-baik saja atau sistem kelistrikan yang lain ini baik-baik saja ya. Kita cek di bagian sininya ya. Oke, karena kita sudah ganti ya, kita coba hidupkan. Untuk pengisiannya tetap di angka 14 ya. Dan untuk kode milnya sendiri di sini, oke, untuk kode milnya ya di sini sudah nggak ada ya. Kita coba hidupkan. Nah, di sini untuk kode milnya hilang ya. Untuk kode mil 46-nya hilang. Jadi bisa kalian cek jika kalian menemukan masalah yang seperti ini, berarti permasalahan di sini ada terletak pada kiprok ya. Oke, aman sekali ya. Oke, sangat-sangat aman sekali. Oke, mungkin seperti itu yang dapat saya bagikan di dalam video ini. Bagi teman-teman yang mungkin menemukan masalah permasalahan munculnya kode 46 pada motor Vixion ini, bisa kalian cek seperti apa yang saya lakukan di sini. Kode 46 ini disebabkan oleh beberapa faktor ya. Yang pertama mungkin karena spool yang terbakar. Terus yang kedua bisa disebabkan karena voltase aki yang sudah bisa dibilang sudah tekor ya atau soa. Terus yang ketiga mungkin juga seperti apa yang saya alami di sini, mungkin karena kiproknya yang sudah jebol ya, sudah jebol. Jadi di situ akan mengalami yang namanya over voltage sehingga pengisian itu berlebih. Jadi seperti itu. Jadi untuk motor Vixion ini sendiri untuk sistem pengisiannya yaitu tidak lebih dari 14,5 ya, tidak lebih dari itu. Jadi kalau sudah ada kendala-kendala lebih di angka 15 sampai 16, berarti itu sudah ada kebocoran di kiproknya ya. Jadi sudah dipastikan kiprok itu akan meninggal atau mati seperti itu ya teman-teman.
Jadi mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan atau saya bagikan di dalam tutorial ini. Semoga apa yang saya bagikan di sini dapat membawa manfaat bagi teman-teman mekanik yang mungkin baru belajar, seperti adik-adik pemula juga ya. Jadi saya mohon maaf sekali, di sini kita tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita hanya berbagi pengalaman. Jadi apa yang kita bagikan di dalam video ini adalah berdasarkan pengalaman atau pekerjaan yang setiap hari kita lakukan di bengkel. Jadi mungkin apa yang kita bagikan di sini dapat memberikan inspirasi atau manfaat bagi adik-adik pemula juga ya. Terima kasih banyak sudah mengikuti kami, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam otomotif.